Jadi pagi hari ini saya khusus datang ke Ambon itu hanya punya satu keperluan, bahwa kita akan membangun Ambon Newport yang kurang lebih ini di dalam perencanaan nanti ada 700 hektar yang itu terintegrasi antara pelabuhan logistik dan pelabuhan perikanan serta industri perikanan ada di satu lokasi. Senang ya, karena kami guru dilibatkan untuk mengikut vaksin ya. Kami sudah rindu sekali untuk sekolah bersama dengan siswa tatap muka. Dan saya kira salah satu vaksin ini jalan kami untuk kembali bertatap muka dengan para siswa kami. Bahagia, bersyukur, karena ini yang ditunggu-tunggu oleh kami masyarakat, supaya jangan sampai terpapar. Kita berharap pandemi ini segera selesai, ekonomi nasional, ekonomi daerah, ekonomi provinsi semuanya bangkit kembali normal dan kita bisa bekerja dalam kehidupan sehari-hari seperti biasanya.